Satu, dua, tiga. Hai guys, Domine mau ingin sakitin kakeknya. Hai guys, welcome to Domine Gaming. Hari ini Domine mau bantu kakeknya. Gak sama. Jadi dia nganter kakeknya ke rumah sakit guys. Ya ampun, kakeknya harus dioperasi nih guys. Jadi Domine nganterin kakeknya mau dioperasi. Kakek operasi apa ya? Tadi di rumah katanya kepleset guys, jadi kakek yang harus dioperasi ya. Kayak ini. Oke ini ya, udah kalau gitu langsung aja kita minta dokternya untuk operasi kakek. Kakek duduk di sini dulu ya. Wah kakek harus ditidurin. Bu dokter diobatin ya. Oke. Nah ini langsung diobatin kakeknya guys. Sekarang kakeknya mau dioperasi. Udah menyala ruangannya. Dan ini. Tulis-tulis dulu, sebelum dioperasi mau tulis-tulis dulu guys. Udah. Ini kenapa? Ini mbak-mbak ini di sini jangan ganggu dong. Kamu joget kok di sana sih? Jadi yang nangis. Kenapa berantakan sekali ya? Bisa ada apa ini? Oh minum dia. Oh udah. Biar diurusin dulu, biar diurusin dulu. Nah akhirnya kakeknya sudah selesai operasi teman-teman. Kakeknya wangi loh. Nah ini kasihan kakeknya nih, taruh di kursi roda dulu. Nah ini kakek kita taruh di kursi roda dulu ya guys ya. Bisa. Kursi roda kecilan teman-teman, kasihan kakek. Kan ini buat anak kakek yang sakit. Oh gitu. Ya ampun, terus diapain lagi nih? Lihat ini. Oh ini orang lagi sakit ya. Ini kita lagi ke perlengkapan obat-obatan ya guys. Kakek jangan ikut, kayak ikut tuh Dominik aja. Kakek jangan dibawa kemana-mana, kakek mana? Nih, ini Dominik yang pergi gitu. Dominik main tangkap ikan. Astaga Dominik, sambil menunggu kakek lagi diobati, ini Dominik mau nangkap ikan guys. Kebetulan di lobby itu ada apa? Gemes banget. Bisa ini tangkapnya. Ya enggak bisa. Main sama obat apa itu si kakek? Dominik obat untuk dilirik sama si kakek. Wah, guys ini bagus banget ya rumah sakitnya karena obat-obatannya kita bisa ngambil sendiri. Jadi semua obat-obatan dikasih minum si kakek nih sama Dominik. Aduh, takutnya kakeknya overdosis nih teman-teman. Nanti kakeknya pingsan. Gitu, kalau kebanyakan minum obat. Enggak. Boleh gak kakek pingsan? Enggak boleh. Enggak boleh. Tuh, lihat aja guys. Tuh obatnya banyak banget. Coba Dominik minum obat dong. Obat biar gak rewel dong. Pakai minum obat pink lagi guys. Waduh, obat awet muda. Loh dia sukanya warna biru. Minum obat biar tambah ganteng. Siapa lagi nih? Rumah ya. Kakak. Minum obat apa lagi nih ya teman-teman? Ya kakak. Ada kakak lewat guys. Ada obat apa lagi nih? Wah guys, lucu banget ya guys. Lihat ini jelly. Oh jelly, wah Dominik mam jelly ya teman-teman. Wow. Ih ada obat yang berbentuk beruang guys. Tuh. Ini dokter-dokternya kok pada bengong aja sih. Ngapain kayak gitu ya guys ya. Ternyata Mam Intan ngantuk ya teman-teman ya. Nah, Dominik lagi ngapain tuh dong? Mam jelly. Ya ampun guys, semua jelly yang ada di apotek ini dihabiskan. Ah aku dong. Main nyewi jelly yang mana ah? Iya ah, mau minum mam jelly yang banyak ah. Ah udah selesai ini buat kakeknya aku. Oke. Sama si Dominik obat, sama obat, sama obat. Dan ada makanan ikan. Dominik sendiri ya teman-teman tuh. Kakek minum sepertinya kakek udah mulai sehat ya setelah dioperasi perutnya tadi karena usus buntu. Oh, udah sehat dan naik tangga juga teman-teman. Wih, hebat banget ini obat-obatannya guys ya. Bisa menyembuhkan pasien secara kilat nih. Sama adiknya Dominik. Mana dia Dominik? Ingusan itu adik siapa itu? Ih, baby. Oh, itu dia.
Hai baby. Lol. Ini babynya aku. Babynya bawa beruang lagi belakangnya guys, lihat tuh. Ini lucu banget babynya. Lu joget ini yang orang satu, dua, tiga. Ini apa itu hola hop teman-teman? Kalian lihat nggak? Ini adiknya Dominic namanya Darlin, dia lagi main hola hop. Adiknya adik. Cukur rambut dokter kakeknya guys sama Dominic. Ini gak bisa diam banget ya guys ya. Memang benar-benar Dominic cute ini ya. Dia sakit dia. Wah kasihan. Oh no. Katanya kepalanya dia pusing. Jadi Dominic itu cita-citanya tuh jadi dokter. Dan Dominic cita-citanya jadi apa Dom? Dokter. Tuh bisa lihat sini semua alat cobain. Tuh kakek dikasih makan jeli-jelian lagi teman-teman. Aduh, ini lama-kelamaan bisa habis di satu apotek obat-obatnya. Kakek ini. Dominic juga ya, ada pimpas ada payah aku. Iya. Adiknya kok bisa digendong, adiknya dia si kecil. Kasian sekali teman-teman, adiknya masih kecil, gak bisa digendong. Masih kenapa bawa adik ke rumah sakit dong? Tapi dia mau sama kakeknya. Kakek minta gendong, adik mau minta gendong kakek gak bisa, kakek kan habis operasi jadi gak bisa gendong. Nanti aja ya di rumah gendongnya ya. Wah sepertinya Dominic ini udah mulai pilek teman-teman. Gimana kalau Dominic kita rawat di rumah sakit ya? Enggak, pakai tisu dulu. Yang ambil tisu dulu guys. Ini mami aja yang melanjutkan. Nah ini ya kita. Mami ini. Guys, ternyata Dominic baru sampai rumah sakit langsung pilek guys. Nih. Kulitnya banyak sekali. Udah. Wah, kita lanjut ya guys. Ini ngapain ya guys? Dia membuat malah praktek nih guys. Dia mencicipi semua obat-obatan yang ada di rumah sakit guys. Ya, ini bukan obat. Itu apa namanya dong? Gak tahu. Aku main. Ini untuk siapa ya? Apa? Untuk. Wah, ada obat. Kotak obat berwarna pink teman-teman. Kira-kira isinya apa? Ada kucing. Ada gunting juga. Nah, awas ini orangnya udah marah nih kak. Pasal dia ngapain? Nangis. Kak marah itu gitu. Marah dia guys. Lapar. Oh dia lapar ya. Dia main obat. Kasih obat dulu. Dia lagi sakit kan. Kepala lagi diperban habis bentur dengan truk guys. Nah ini kita kasih obat dulu. Ini guys, Dominic lagi mengobati om-om yang kepalanya kebentur guys tuh dikasih obat. Adik Dominic mau diapain lagi nih? Oh, dia lagi pakai masker sih, bisa makan dong. Tadi ini, mami yang satu dua tiga. Wih, ternyata walaupun pakai masker, tapi tetap bisa makan obat ya guys ya. Tapi masalahnya ibu. Pak, aku mau makan itu. Guys, ini sepertinya Dominic lupa guys, mentang-mentang tadi ada terambulan gitu ya. Langsung dia meluncur, dia lupa gitu ya kalau ada emaknya di sini ya. Nah guys, nah ini dia ya guys, hari ini Dominic udah nemenin kakek ngapain dong? Dendeng. Sudah nemenin kakek operasi di rumah sakit dan sudah berantakin seluruh rumah sakit guys. Ya udah kalau gitu sekian dulu ya guys cerita Dominic hari ini. Kalian jangan lupa komen, kalian pengen lihat Dominic nge-game apa nih? Komen aja di bawah ini ya guys. Gimana Dominic? Jangan lupa like, comment.
komen, subscribe, dadah. Dadah guys, thank you for watching.